Hello, hello, what's up? Hello guys, welcome back to my channel. Dan kali ini gue mau kasih tahu kalian glitch card duplication yang pakai penthouse dan butuh teman kalian dalam kondisi god mode ya. Jadi glitch ini, card duplication ini butuh teman untuk ngeglitchnya. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kalian butuhkan adalah kalian harus nge-stock Vagio ya. Pastiin kalian taruh di garage kalian, jangan di MC bisnis ya, jangan di MC motor club ya. Pastiin di garage. Dan juga kalian butuh Mobile Operation Center yang pastinya di buy 3-nya kalian. Taruh personal vehicle storage untuk bisa naruh mobil gitu ya. Dan juga kalian butuh penthouse garage yang harganya mungkin kalau sama penthouse sama garage-nya itu 2 jutaan sekitar lebih. Dan pastiin di dalam penthouse garage kalian punya mobil yang mau kalian duplikat, isi klasik kayak gini ataupun mobil lain. Dan paling enggak ada mobil satu yang mobil apa aja buat satu lagi ya. Dan selagi kita nunggu teman kita nge-glitch card mod ya. Ntar gua kasih tahu gua kasih link glitch card modnya. Kita panggil MOC ke parkiran kasino kayak gini. Dan selanjutnya kalian register sebagai motor club ya. Supaya kita gampang untuk manggil Fagio-nya. Setelah kalian register sebagai MC presiden, kita panggil Fagio sambil kita nunggu teman kita yang god mode. Setelah kita manggil Fagio, ini Fagio ya buat nanti dinaikin sama teman kita. Dan setelah teman kalian berhasil god mode, pastiin vehicle access kalian di kondisi passenger kayak gini ya. Buka interaction menu, ke vehicle access, terus ganti ke passenger supaya hanya teman kalian yang cut mode itu cuma bisa naik di belakang, kursi belakang ya. Kalau dia bisa naik ke kursi depan, glitchnya akan gagal. Dan juga kalau sampai kalian naik bareng sama teman kalian juga akan gagal. Setelah teman kalian naik, kita cari jarak yang rada jauh supaya kita bisa panggil Fagio yang lain ya. Buka interaction menu, MC management, kita panggil Fagio. Dan setelah kita panggil Fagionya itu nggak bakalan muncul, yang ada cuma satu Fagio yang dia naikin teman kita. Dan setelah itu kita masuk ke penthouse garage. Dan selanjutnya tinggal kita ambil mobil yang mau kita duplikat ya. Dan taruh di dekat pintu keluar kayak gini. Karena kita ke glitch, kita bisa naik mobil di dalam garage kayak gini ya. Dan pastiin kalian parkirin mobil kalian mepet tembok kayak gini, pintu sebelah kanan dan pintu bagian depan udah mentok tembok ya. Dan selanjutnya kita ambil mobil satu lagi. Di sini gue pakai isi karena nggak ada mobil yang lain. Sebenarnya nggak harus pakai isi, yang penting buat ngeblok pintu sebelah kiri gini. Kalian pastiin ngebloknya di belakang supaya karakter kalian ntar teleport ke mobilnya nggak keluar dari belakang ya. Oke, kita cobain tekan segitiga dan ya bisa teleport. Dan pastiin kalian teleportnya karakter kalian itu selalu di depan gitu ya, nggak lewat belakang. Dan juga kalau kalian maju ke depan itu kalian dapat air red untuk exit penthouse garage. Dan kayak gini. Dan juga kalian juga bisa pencet segitiga untuk masuk ke dalam mobil. Jadi untuk glitchnya ini yang bagian lumayan, yaitu kalian harus tekan X dan segitiga sama-sama gitu ya. Jadi tekan X untuk keluar penthouse garage dan tekan segitiga untuk masuk ke mobil secara bersamaan. Jadi kalian akan nge-glitch gitu ya.
Setelah kalian berhasil, kalian akan keluar dengan isi kasih kalian dan kalian tinggal menuju ke MOC kayak gini dan suruh teman kalian turun dari Fagio. Oke, setelah itu kalian tekan kanan dan masuk ke dalam MOC. Untuk selanjutnya kalian tinggal masuk ke elegi kalian lagi, keluar, masukin ke dalam carriage lagi. Kalian panggil Fagio untuk temen kalian naikin dan panggil Fagio lagi untuk tumpalnya. Dan ya, kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat video gue selanjutnya. See ya.